Sampurna kretek. Kok padha? Kita sama. Piro, Pak? Semua benar. Hitung, aku rokok iki 3 kopi. Sama sampurna kretek. Kowe apa bayar, Rung? Kowe, wah. Ini yang baru ditelan belum? Wah, apa? Tahu satu. Ya, kuwi sisan kuwi, Pak. Hitungan sisan. Seneng banget. Lo ke acaranya telu. Wes lagi nyampunya begini terus. Anu yang nyap lagi keberhalangan. Hah? Yang nyap malam lagi. Oh, ya enak no. Diganti-ganti. Masuk. Pak, makasih ya. Thank you very much. Kita antar guys. Iya. Duh. Lagi ya untuk tugas. Oh, saiki jare Pak Kuat klambine Dimas saiki dilebokke, biasane ditokke. Ana apa Mas Dimas? Dadi. Kocok terus sih urung. Pak Kuat, apa nih rasa melu-melu? Joseph Brostito. Tali yang putus di tengah. Joseph Brostito, Joseph Brostito. Iki kok berarti budale karo kae meh bareng no? Ya, Li, karo Pak Tasi kok? Pak Budi. Pak Budi ya. Bareng. Kacak 10 menitan. Jadi kita mau gandeng terus sampai awakmu. Eh? Jadi Pak Budi. Raen ngenjuk, kelet-kelet. Terus? Wes. Tapi kan penumpangnya apa kok? Isi ana wong 20-an. Modale tekan murah. Apa iya? Karena Cimahi ya. Apa iya? Seiki ambek kerese apa berarti? Kerese 07. Ya. Oh. Oh gitu. Oh luar biasa. Patas Cimahi. Masa? Bapak Budi. Kayak neng ndi kae? Urto 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 urto. Banyumas, Banyumas. Solo. Waduh. Belum beruntung. Di sini ndak isi ndak apa-apa. Tapi baik. Oh wis apik. Oleh papat-papat loh, Bos. Edian. Lewat di shorting ya, papat-papat. Lah, padahal loro-loro. Aku ratahan. Aku ratahan. Oh, berarti nek kerate Dimas rada anu, mencelat ya pendapatannya ya. Sekti tawarnya dhuwur iki. Ya ra, Li? Iya, sih. Masuk. Alhamdulillah. Kayak nopo ki dum-duman klambi iki? Oh, kelambiannya. Lho bar iki jatahmu turu po? Dim. Wis tak kerjani. Aku sing turu. Gantian. Adline ora apa-apa anyar aku gak ngantuk. Oh. Anyar, Pak. Kudu seragam ayan. Pandoran lah. Masuk. Dan dia aku siji ayo. Oke, saya telu lho kan. Piroan. Piroan.
140. Wah, seragam baru semakin cemerlang. Wah. Maju 5 menit. Sing jarene 2350 berangkatkan 2345 ini. Yang dipegang oleh driver Bapak Budi Putra Mataram alias Budi Owek-Owek 7606 dengan tujuan Bandung Cimahi kudune jam 23.50 maju mang menita. Kondektur Pak Agus ini penumpangnya juga tadi masih terpantau banyak, ternyata 15 sampai 20 orang masuk. Wih wih. Lambaian tangan dari sang driver walaupun enggak kelihatan dari sini, tapi kita bisa melihat secara sekilas beliau memberikan lambaian tangan pertanda armada mau berangkat. Ini menarik guys, karena ini dijadwalkan teman-teman 769 menuju Purwokerto Purbalingga. Ini kan otomatis jalurnya bareng sampai Buntung kok bareng. Walaupun malam ini emang okupansinya sedikit, tapi ini kok bisa bareng. Kaca 15 menit wayah bengi. Karindi sing genjot gas engko iso gandeng iki nang dalan. Wah. Ya kita lihat nanti ya seperti apa aksinya teman-teman. Kemungkinan nanti Mas Dimas bagi kernet akan leren di belakang, nanti yang di depan Mas Brostito kondektur andalan masyarakat. Krunya masih nyantai guys, mungkin ngatur biar selain enggak begitu anu ya. Enggak begitu dekat dengan tadi yang barusan sih. Ini nanti mungkin jam 12 pas, jadi 15 menit perkiraan 7606 tadi kan sudah sampai Sedayu kesana lah. Ini kita baru lepas, jadi kalau bisa nggak gandeng. Terus nanti kita juga harusnya nyolar, terus mereka juga nanti berhenti di Lestari, jadi seimbang harusnya nggak sampai ke salip-salipan itu. Tapi kalau sampai nanti gandeng, ya berarti nanti kita lihat, berarti ada yang kemunduran atau ada yang kecepetan. Tinggal kita lihat nanti di lapangan fakta dan realitanya di jalan ya. Nih ternyata mandoran lagi pesen seragam baru, mantap. Kok ora di anu Pak Dinggo seragamnya? Oh seso. Mas, untuk hari apa itu Pak? Rencana? Belum rencana. Oh belum. Biasanya kan ini untuk hari apa gitu ya, mantap. Biar seragam terlihat kompak. Masuk. Karena mandoran malam ini kompak terus guys ya, tidak pernah ada masalah. Lancar iki. Mantap. Ini burung budal kan? Burung. Oke. Burto. Angkatan pas jam 12 bengi. Lah masa perbalikan jam 3 loh. Kagasian. Astaga. Gak mampu aku. Lah guys. Jarene aku kan takon, mlebu perbalikan jam piro? Mosok jam 3. Lah kene angkatan jam 12. Mosok telung jam Purbalingga? Kok gak percaya? Gak mungkin lah. Emang ini? Mosok? Ini malah setengah telu. Mosok? Temen ya setengah telu. Sampai ini melu. Ma aku mah jadi wedi. Nah ngomong gue ini. Mau telung jam loh. Mas telung jam mosok. Ngendiot. Jogja Purbalingga. Lihat Purwokerto. Mosok telung jam? Baterai. Lah iya makannya kuwi. Kan aku jadi wedi. Tito ki nek bengi karo awan sore kae beda.
Nek bengi ngene sering nyerang, nek. Aku melu seneng tuh. Apapun itu aku seneng. Sing penting kowe bunga, aku ya melu sumringah. Ya, oke. Ada diserang. Diserang. Kita sebagai laki-laki harus berani. Kalau wis ndo, berani menghadapi kenyataan kalau kita salah. Masalah, masalah. Ala padumu kowe dhewe nek Purwakerta, Purwakerta. Ah, gampang, Bu Ben. Purbalingga, Purbalingga. Balingga, Purwakerta. Bayu Mas, buntu Bayu Mas. Ilur suasana pemberangkatan semakin cair lagi guys ya. Semoga nanti penumpangnya juga cair. Amin, amin, amin. Tapi barusan lewat Patas, jadi kemungkinan dari sini sampai anu enggak poin blas. Patas siapa? Ya. Saya enggak terima kalau gitu. Lah Patasmu lagi terus lewat. Wis tak omongi, wis pokoknya di Jogja mengulur rasa jupu penumpang. Ya soalnya ra ono. Meledos, meledos. Aku seneng ngene iki, suasanane luar biasa. Connecting people ya, betul. Menghubungkan antara satu dan lainnya. Kita kerja itu enggak boleh capek-capek. Tapi ya harus gimana caranya enggak capek dapat uang. Iya, masuk, masuk. Ya itu tadi kita pengupahan. Tapi bariki mulanya nggak boleh capek-capek, mulanya bariki jatah turu. Jatahnya turu. Oh, ya, 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 ya. Jadi kita turunnya dawa no. Dawa. Ngar turu pi lo bisa di rumah wedo. Ya. Pak Kuat gawe jambu masuk. Langsung. Itu jambu kan? Jambu. Oh, bener jambu. Ini jenis jambu alas. Jambu alas kulite ijel. Oh, jambu alas di gatel gatel. Apa? Jadi saya kayak gatel. OMG. Langil. Kalau lagi seru, lagi fitting baju baru. Fitting baju baru ya, para mandor ini luar biasa. Leker hor fitting baju baru.